Om Swastiastu, warganet yang beriman dimanapun berada. Kali ini saya masih membacakan tentang empat pasal, yaitu masih sekitar peristiwa yang terjadi di desa Duramen dan kemanakah orang-orang desa Duramen menyelamatkan diri. Saya akan bacakan. Orang-orang desa Duramen seluruhnya melarikan diri, meninggalkan kampung halamannya, mengungsi ke berbagai tempat yang dirasa aman. Di antaranya ada yang masuk ke dalam hutan. Dalam hal ini putranya Depasa Baliagung bernama Depasa Subrate bersama sanak keluarganya yaitu Wayan Pasak Sadre, Wayan Pasak Desa, Nyoman Kubon Tubuh Tawing, diiringi oleh rakyatnya berjumlah sekitar 700 kepala keluarga, juga ikut meninggalkan desa Duramen. Mereka mengungsi ke desa Sipetang oleh karena di situ ada sanak keluarganya. Tatkala itu yang berkuasa selaku anglurah di Sibetan ialah I Gusti Dauh Mantu. Kedatangan Gede Pasak Subrate diterima dengan senang hati oleh I Gusti Dauh Mantu. Akan tetapi pengiring Gede Pasak Subrate dibagi-bagi dan ditempatkan di beberapa desa, misalnya Desa Telaga, Tentang Tebu, Padane, Yeh Mumul, Tingan, dan Untalan. Sesudah beberapa tahun lamanya Wayan Pasak Sadre di desa Sibetan, pada suatu hari terjadi kekacauan di desa Sibetan. Sebab itu Wayan Pasak Sadre pindah lagi ke desa Pasangkan. Sedang rakyatnya berjumlah sekitar 400 kepala keluarga ditinggalkan di desa Sibetan. Seterusnya menghamba kepada I Gusti Lanang Putu, yakni putra dari I Gusti Nengah Sibetan Benjo. Adapun Wayan Pasak Sadri diiringi oleh rakyatnya berjumlah sekitar 300 kepala keluarga lalu ditempatkan di beberapa desa seperti di desa Alas Tunggal, di Lektuk, dan di Pasangkan. Sedang yang terbanyak adalah di desa Pasangkan. Akan tetapi walaupun mereka terpisah tempat tinggalnya, namun pekuburannya tetap menjadi satu, yaitu di Alas Tunggal. Demikianlah kisah hancurnya desa Duramen. Demikianlah kisah hancurnya desa Duramen pada saat itu. Setelah beberapa tahun lamanya, Ki Pasak Baliagung yang bernama Wayan Pasak Subrate berada di desa Pasangkan. Ia kemudian berputra seorang laki-laki bernama Pasak Padang Subrate. Sama namanya dengan ayahnya, yaitu gelar dari leluhurnya sejak dulu. Sedang Wayan Pasak Desa juga sudah berputra seorang laki-laki. Namanya sama dengan nama ayahnya, yaitu Wayan Pasak Desa. Juga sebagai kenangan, yakni ketika masih bertempat tinggal di desa Duramen. Leluhurnya pernah bermukim di Banjar Desa. Kemudian mereka sama-sama pindah dari desa Pasangkan menuju desa Sibetan. Dan di sini mereka bernaung kepada I Dewa Gede Dangin Jambi bersama pengiringnya berjumlah sekitar 75 kepala keluarga yang semuanya berasal dari desa Duramen dahulu. Oleh I Dewa Gede Dangin Jambi, Gede Pasak Padang Subrate ditempatkan pada bekas tempat sang caplokan yang dahulu ketika berada di Bukit Galah bersaudara dua orang, yaitu yang perempuan
bekas istri datuknya I Dewa Gede Dangen Jabe bernama I Dewa Gede Urah. Akhirnya tempat itu disebut Banjar Sanggem dan Banjar Balulang sebagai tempat tinggalnya pelayan Ki Dukuh Belatung. Tentang penempatan Gede Pasak Padang Subrakte di sini atas pertimbangan bahwa Gede Pasak Padang Subrakte berasal dari satu kawitan leluhur dengan Ki Dukuh Belatung. Tanah tegalan di Banjar tersebut berbatasan dengan Desa Pakel dan seterusnya ke utara sampai di Desa Belasekih. Itu seluruhnya bekas milik Ki Dukuh Belatung dahulu. Dalam situasi suka dan duka, Gede Pasak Padang Subrakte disarankan agar selalu minta petunjuk kepada Ang Lurah Dewa Gede Dangen Jambi di Desa Sangkan Gunung. Di sana terdapat pula sanak keluarga Gede Pasak Padang Subrakte bernama Made Tangkas Koriagung yang patut selalu diajak dalam keadaan suka dan duka. Demikian saran I Dewa Gede Dangen Jambi kepada Gede Pasak Padang Subrakte. Seterusnya Gede Pasak Padang Subrakte sesuai petunjuk dari I Dewa Gede Dangen Jambi lalu menuju Desa Sangkan Gunung menemui I Gusti Gede Sangkan Gunung. Atas petunjuk I Gusti Gede Sangkan Gunung, sanak keluarga Gede Pasak Padang Subrakte yaitu Wayan Pasak Subrakte bersama sanak keluarganya membangun rumah sebagai tempat pemukimannya di Banjar dan diberi nama Banjar Sanggem dan Banjar Desi. Di sana mereka bersama-sama Made Sadre, Nyoman Sadre, Pasak Desi Tawing dan Wayan Tubuh bertempat tinggal. Kemudian setelah lama mereka bertempat tinggal di sana, Gede Pasak Padang Subrakte sudah lanjut usianya mengikuti dharma kewajiban leluhurnya yaitu menjalankan dharma kapanditan. Lalu ia mengadakan pertemuan dengan sanak saudaranya dan dalam pertemuan itu ia berkata demikian. Saudara-saudaraku, anak-anakku dan cucu-cucuku, kamu akan aku tinggalkan di sini karena aku akan pergi ke Sidawe. Sedang mengenai tanah, harta, benda dan kekayaan lainnya serta rakyat, semuanya aku serahkan kepada kalian. Dan kalian akan kuserahkan kepada I Gusti Gede Sangkan Gunung. Baik buruk suka duka kalian agar kalian selalu minta saran dan nasihat I Gusti Gede Sangkan Gunung. Semua saran nasihat dan petunjuknya supaya kalian taati. Aku minta agar kalian selalu bersatu selaku berarti sentana dari Batara Kautan. Begitu pula rakyat yang mengiringi dari Desa Tulamban jangan disia-siakan apalagi dilupakan. Selanjutnya Gede Pasak Padang Subrakte dengan diiringi rakyatnya sebanyak 7 kepala keluarga berangkat dari Desa Sanggem menuju Desa Silawu. Di sana ia berguru kepada Pedande Sakti Sadawu. Kemudian Gede Pasak Padang Subrakte melakukan upacara di Dwi Jati bergelar Ki Dukuh Sidawu. Sesudah lanjut usianya, Ki Dukuh Sidawu meninggalkan dunia. Putranya bernama Gede Pasak Subrakte lalu pindah dari Sidawu ke Gelgel. Seterusnya menghamba kepada Patih Agung Gelgel, I Gusti Agung Maruti. Nah, kemudian di Gelgel nanti menjadi patih. Ya. Jadi I Gusti I Gede Pasak Subrakte nanti menjadi patih di Gelgel. Ya. Jadi boleh dikatakan bawahan dari Patih Agung Gusti Agung Marti. Nah, saya akan lanjutkan.